Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, menjadi titik berikutnya reses 1 tahun sidang 2022-2023. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Golkar Lili Elia. Belanja masalah terkait infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, pembangunan fisik pesantren, hingga pembinaan pelatihan bagi kelompok ibu-ibu mewarnai reses tersebut. Ketua Desa Panongan Lor Agus Samsyah menyampaikan terima kasih kepada Lili Elia yang telah menerima dan mendengarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dirinya mengungkapkan banyak program desa yang berada di provinsi, dengan dirinya menargetkan Desa Panongan Lor bisa berkembang dan mandiri. Pihaknya meminta kepada Lili Elia agar program desa wisata dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa menjadi ciri khusus dari desanya. Maka dari itu saya minta program sama Ibu Lili Elia untuk desa kami ini menjadi desa kawasan wisata Desa Panongan Lor. Maka dari itu saya sekarang meminta kepada Ibu Lili Elia desa kami diberikan program yang namanya wisata Desa Panongan Lor. Sementara itu, Lili Elia menuturkan banyak permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Panongan Lor. Terkait permintaan program desa wisata, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan dinas terkait. Namun dirinya mengungkapkan akan melihat terlebih dahulu potensi apa yang dimiliki Desa Panongan Lor. Masyarakat begitu antusias dengan kehadiran saya di Desa Panongan Lor. Jadi banyak sekali masalah yang perlu kita bedahi, perlu kita kawal. Begitu juga tujuan dari Pak Kukut sendiri menginginkan menjadi desa wisata. Ini juga akan kita koordinasikan nanti di Jawa Barat dengan Pak Diki, kepala dinasnya, seperti apa yang bagusnya dan potensi apa yang bisa kita jual untuk menjadi desa wisata. Tim Liputan RCTV Cirebon.